Halo teman-teman Olive Eats, hari ini aku mau makan ini ya, mie sedap yang terbaru. Mie sedap yang katanya rasa nasi padang ini. Ini namanya mie goreng Salero Padang. Ini tadi aku udah buka dan ini ada cabai hijaunya. Ayo kita coba gimana rasanya. Bismillah. Rasanya enak, guys. Ini pedas. Kayaknya dari cabai hijaunya. Ini enak, sumpah. Ini mie-nya lembut banget. Oh ya, di sini ada keripiknya. Kelihatan nggak? Ini katanya keripik rendang. Teriuk sih. Lanjut kita makan. Oh ya, ini aku bikinnya 2 bungkus. Pedas, guys. Tapi enak banget, sumpah. Guys, ini tadi aku udah selesai makannya. Ini rasanya enak banget. Menurutku ini mirip sama apa? Mie goreng Aceh. Tapi ini lebih enak menurutku. Ini aku lebih suka yang ini. Soalnya dia pedas. Pedasnya itu kayaknya dari cabai hijaunya itu. Kalau di sini dia bilang nikmat hakiki, ya nikmat sih. Kalau dibanding yang apa? Indomie goreng rendang itu, mungkin aku lebih suka ini karena dia punya ini juga nih, keripik rasa rendang. Nggak rasa rendang sih keripiknya.
Cuman dia enak sih, jadi gak bikin gampang enek gitu. Dan dia kriuk banget. Terus udah kayaknya segitu aja reviewnya. Kalau menurut kalian ini rasanya gimana? Kalian suka nggak ini mie sedap, mie goreng selero Padang ini? Oke, makasih ya udah nonton. See you. Bye.